gimana caranya? Kalau dikontesin belum pernah, kita paling cuma ke pameran. Display ya? Ya, display, misalnya ada pameran di mana gitu. Kita sekarang berada di salah satu kurator bonsai kelapa. Ini sudah ada beberapa yang sudah jadi. Oke, kita tanya langsung prosesnya nih. Ya, silahkan dijelaskan prosesnya bagaimana, tahapan-tahapannya. Tahap pertama yang jelas kita mencari bahan. Bahan itu bisa dari kelapa gading yang kuning, oranye, ataupun yang hijau atau juga ada. Setelah itu ya baru kita mulai dari pembibitan sampai dengan pemangkasan juga ikut pemotongan. Oke. Itu aja dari saya. Terus yang direkomendasikan ini yang kelapanya jangan sampai lepas atau bagaimana? Ini soalnya ada yang masih ada kelapanya, yang ini sudah nggak ada, ini juga nggak ada. Sementara yang ini ada kelapanya, guys, kelapanya masih tetap ada. Oke. Ini kalau yang untuk di bagian atas memang itu kita pakai stylenya seperti itu. Jadi kalau kata mereka itu style mungging. Jadi batoknya di luar. Sedangkan ini masih ada batok. Kalau yang ini ada batok, cuma kita tanam di bawah. Jadi model-model lama natural. Jadi asli ya. Kalau ini kan cuma seperti style. Jadi bukan kelapa asli. Tetap kalau ini kita kelapa hijau ini udah ini kalau ini kelapa gading ini termasuk kelapa gading. Ini keren. Yang ini kuning. Ini kelapa kuning. Terus ini memang apa di dalam ruangan, nggak diekspos di luar, nggak kena cahaya matahari langsung atau air hujan langsung? Ini memang dari awal memang sudah dikondisikan untuk di dalam ruangan. Jadi untuk sinar mataharinya itu nggak terlalu begitu banyak. Karena kalau sudah seperti ini, biasanya kalau itu sudah kena sinar matahari langsung, daunnya akan kuning. Ya. Itu beda sama yang memang dari awal sudah terkena langsung sinar matahari. Dia akan tetap bertahan.